Baca tak kira. Ha. Tiap-tiap hari semayang mesti ada sebut punya hak tu. Selalunya biasa dalam rakaat yang kedua lah. Pak isteri pun tahu dah. Ha, kat kedua lagi mesti surah ni punya. Tak? Jadi wajib. Sampai habis semayang dengar bunyi isteri dengan anak duk gelak belakang. Kik, 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 kik. Hampa gelak apa? Tak, kami lawan teka. Ayah nak baca apa? Dekat pertama mesti enak ataina. Dekat kedua pun wallahu a'lam. Isteri pun faham dah, anak pun faham dah, tak ada surah lain gaya hang ni. Nikah dah 25 tahun dah. Dua hak tu ya, dekat pertama inna a'taina, dekat kedua qul huwallahu ahad. Tak apalah, bacaan tu sunatnya. Kalau tak baca pun tak ada masalah, kena sujud sahwi dah. Kalau tak baca surah dalam sembahyang, kena nak sujud sahwi. Tak ya. Yang kena ni sunat ab'ad. Dia bukan sunat ab'ad, dia sunat hayyi'ah. Sunat perhiasan, bulu-bulu perhiasan. Macam di muka kita kena ada bulu mata, kena ada bulu kening baru cantik muka tu. Kalau tak ada bulu kening, tak ada bulu mata pun muka lah, muka juga. Semayang tak ada bacaan, tak apa nak handsome lah semayang tu. Tak ada bacaan surah tadi. Hari-hari sebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ribu kali dah nak sebut Allahus samad, Allahus samad. Apa benda makna pula? Ustaz tanya hak tu, ustaz tanya hak lain. Kita tanya hak mudah sikit lah. Nah, kita rokok Allahu akbar sebut apa? Kita rokok, kita kata Allahu akbar. Kita kata apa? Rokok. Masalah rokok tu tasbih apa kita baca? Ha, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada tambahan wa bihamdi tu tambahan daripada hadis Abu Daud, sebagian ulama kata dhaif. Hadis tu sebagian ulama kata dhaif, sebagian ulama kata sahih. Entah nak kata pun tak apa, tak mau kata pun tak ada masalah. Tak kata terus semua pun tak apa. Bah, bacaan tu sunat hayyah. Ha. Subhan rabbiyal azim. Apa makna tu? Kita mula pada sebelah kiri dulu. Apa ustaz nak buat tanya aku ni? Tu aku meluat kat dia ni, aku tak mau ngaji dengan dia pasal tu. Ada pula buat tanya orang. Lama dah sebut. Semayang, semayang sampai day ni bukan kata 3, 9 ni hitam. Daripada sini sampai sini hitam kat belakang. Sekejap dia tengih itu, sekejap dia tengih ke ni. Oh, rajinnya semayang. Ha. Apa dia kata pun tak tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirah. Walhamdulillahi kasirah. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Apa makna lah pula? Berapa tahun nak sebut tu? Dah 45 tahun dah. Apa makna? Tak tahu. Nanti gaya guna gaya semayang. Tak pihak bacaan lagi. Pi bacaan lingkup tu imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunyi belakang. Amin apa? Tu imam terjun terung meloralah. Yang hampa pi duk terjun sekali tu pasal apa? Duk walad do, walad do tu imam. Bila orang pecat marah. Umur 80 dah. Makrah dot ni duduk di mana? Makrah dot. Ada ustaz tajwid ni. Ustaz mengajak tajwid. Ada. Ustazah tajwid ada. Ustazah ajak tajwid ada. Tak ada ke? Boleh simpang kuku tunggu hai.
Makrak dhok ni duduk mana? Makrak dhok ni lidah, ni lidah. Nah, anggaplah ni lidah. Ni lidah. Ni ujung lidah. Ni pangkai lidah. Ni side of lidah. Lidah orang putih panggil apa? Tang. Side of tang. Ni tepi ni, lidah. Ni tepi lidah kanan, ni tepi lidah kiri. Ini gigi gaham. Ni, ni. Gigi gaham. Belah kanan, ni gigi gaham belah kiri. Nak sebut makrak dhad, wajib tepi lidah ini ataupun tepi lidah ni, bila kata dhad, dia pi himpit. Apa bahasa sini kata apa? Ha? Rapat. Ha, boleh, rapat boleh. Tapi dia mau rapat tu tak memadai. Rapat sungguh-sungguh. Rapat sungguh-sungguh. Dia kena macam apa, bet, apa, apa macam tekan sikit lah, tekan sikit. Walau, walau tekan bagi rapat. Kalau yang mana boleh kanan, kanan. Boleh kiri, kiri. Kalau siapa yang tak tekan lidah kanan ataupun lidah kiri ni ke geraham atas ataupun geraham kiri atas ataupun geraham kanan atas, dia sebut dhad tapi dia tak keluar makrah dhad. Dia tak jadi dhad. Dia tak mau tekan, dia kata walau dhad. Eh, bunyi macam tu ke? Nah. Kalau dia tekan walau, walau dia sengit sikit. Mulut ni dia herok sikit. Walaupun Nabi kata, walaupun Nabi kata tak ada satu orang pun boleh sebut makrah dhad ni sempurna aku sebut. Tak ada siapa boleh sebut. Maknanya cabaran untuk kita nak sebut tak boleh macam Nabi sebut, hampir-hampir pun jadilah. Ni ke gigi gaham sebatang tak ada lah. Gaham kanan pun tak ada gigi, gaham kiri tak ada gigi. Bila walau dia terlepas pi, lincin. Orang pun kata apa? Tok Imam, sila undang. Gigi tak ada. Dia pun duk heran, ustaz usuk siapa dia tak mau nak jadi imam? Mai tengok gigi gaham tak ada engkau lah. Dah tak ada ke serendah? Tak sah jadi imam. Ustaz, Viva baru keluar 450 sebulan bayar. Kalau tak jadi imam ke, siapa nak bayar Viva tu? Dapat 850. Horik. Memang. Horik. Pak ah. Bagi mahal. Dapat sikit je lah. Tak payahlah bagi 4. Hak yang majlis bagi tu, bagi hak orang hak yang dapat betul-betul tu. Dua imam hak yang lantik tu 8.5, 8.5. Ha, hak dua orang lagi bayar duit lah. Tu tengok kutipan Jumaat saya duk baca tak sah. Amboi, sekali kutip 10,000. Duk simpan buat apa? Tak tahu duit masjid. Oh, saya dengan bangganya tuan-tuan dan puan-puan mengisytiharkan. Nah, kami dah berjaya mengumpul duit surau, duit masjid sebanyak RM500,000. Banyaknya duit masjid. Nak bangga dengan hampa boleh simpan duit masjid tu banyak. Ustaz mai pada Taiping tu, naiklah sikit. Dah 16 kali dah mesyuarat ni, nak naik RM30 lagi. Wajar tak kita naik RM30 lagi? Amboi. Tak usah simpan duit banyak. Perhabis bang tuan-tuan. Panggil ustaz-ustaz tu. Nak hebat-hebat. Ha, PU tu banyak PU. Panggil PU. Dan keempatnya maksiat. Daripada segi bahasanya, maksiat bermaksud derhaka. Daripada segi istilah, perbuatan yang membawa kepada dosa yang bertentangan dengan akidah, syariat dan ajaran Islam. Itu makna maksiat. Nah, tinggal ajaran Allah dan Rasul dan buat benda-benda yang maksiat, yang haram, serta meninggalkan perkara yang wajib.
Itulah yang dimaksudkan dengan maksiat kepada Allah, kepada agama Islam kita yang suci murni. Dan jika ada engkau dapat nikmat, maka demikian itu dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu syukur akan dia. Kita dah tahu dah pengertian yang dikatakan nikmat tadi benda apa. Makna bila dapat nikmat, maka kita sebut dah tadi surah Ad-Duha tadi. Nah, fa amma bi ni' wa amma bi ni' mati rabbika fahaddith. Dan akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kamu dapat, maka hendaklah mensyukuri akan nikmat Allah. Syukur Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, duduk di mulut. Ni selagi tak selagi tu tak keluar, alhamdulillah. Dia polong ni ke tak kira makan-makan. Allah tambah 2-3 hari ni pula, hari ni pula mula dah kenuri. Allahu akbar, takut tengok. Anak tak bagi jaga. Anak dia dah 11, dia tak bagi bangkit hari ni pukul 9 tak bagi bangkit. Tidur semua. Pukul 11 lagi bangkit. Anak kata buat apa ayah bangkit pukul 11? Tidur sudah, sagi ayah cerita. Pukul 11 anak pakat bangkit. Mandi. Pakai baju raya. Naik ekonomi dia. Kita pergi makan kenduri. Allahu akbar, tuan-tuan. Anak-anak ni beratur ambil nasi ni. Kita tengok nasi minyak pula tu. Start daripada ujung ni, nasi tinggi ke tu? Sorang-sorang. Lauk ni tak tahu nak apa. Boh. Sebelah-sebelah orang. Dia laki bini 2 orang. 13 orang. Tuan rumah kata, ada jadah. Dia buh nasi aku sampai lagu tu. Dia salam bagi 2 ringgit je. Dah. Tak ada lah lagu tu. Kita buat contoh je. Adakah ustaz? Tak tahulah kan. Kita duduk perhati tengok tu dia. Nah. Agak-agak lah kalau ambil macam tu punya banyak, bagilah 10 ringgit. Ataupun ingat balik kalau macam ni punya makan di kedai berapa duit? Ha, di kedai ni 45-50 kan. Tuan-tuan pergi singgah kat Parit Gebes tu pula, hak duk bakar ikan patin dengan apa, tuan-tuan duk tengok 2 orang pun pergi sampai dekat 30 ringgit. Kalau 11 orang lagu tu, bagilah lebih sikit kita ni. Saya satu nak tegur tuan-tuan kan, cara umum lah saya tegur lah. Kawan tu ni satu kepala lah ni, catering habis murah 7 ringgit tuan-tuan. Ada 8, ada 9. Kalau belah Kuala Lumpur tak ada. Belah Kuala Lumpur tak ada 20 ringgit tuan-tuan. Tak ada buat kenuri lah seorang. Seorang 20 ringgit. Belah ni kami, belah Taiping ada lagi 7 ringgit. Sini tak tahulah. Ada 6 ringgit ke? Ada lagi 6 ringgit tuan-tuan. Satu kepala. Kalau kita panggil 1,000 berapa? Kalau kita panggil apa nama 1,000 orang kali 6 ringgit? 6,000. Kalau kita panggil 2,000? 12,000. 12,000 tuan rumah kena spend duit dia nak panggil kita makan. Ingatlah tuan rumah keluar duit. Sampai semua nak ambil makan ni apa ni? Dia ada segala dengan nasi minyak apa. Nu satgi ada aiskrim. Nu satgi ada apa nama ni? Cakui apa? Cakui. Cangkui ke cakui? Ha? Cangkui. Tu hak dua melekat tu. Cicah dengan kuah kacang tu apa? Cangkui. Oh cangkui. Tak sedap mak. Ha? Tak apalah. Cangkui-cangkui pun ambil. Ui, tangtu. Apa nama ni pula tu apa? Cendol. Cendol. Kita dengan anak-anak ni sampai penuh meja ni. Nur sana bubuk. Bubuk gandum. Bubuk caca. Bubuk apa lagi. Nur ni pula ada pula. Tangtu juga buat. Apa nama ni? Apung balik. Apung balik pun main juga. Kawan tu kata dua aja seorang boleh ambil. Dua apa nur saya ramai tu. Marah pula kat korang tu. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ambil buah tuan-tuan. Makan nasi kenyang tuan-tuan. Dia tinggal habis. Tu. Cakwe makan sebelah. Apa nama ni?
Apun balik tadi makan sebelah, tuan-tuan, tu dia membaziak rumah tu. Sedangkan benda tu semua tuan rumah keluar, keluar duit. Tu dia. Nah, nak abang nak pesan lah. Nah, pesan ke anak-anak, pesan ke saudara, sahabat-sahabat. Sampaikanlah apa yang kita kata ni. Nah, kita berhemah lah bila kita pergi makan kenduri. Dah. Ambil sikit. Syak lagi. Berasa tak kenyang. Ambil lain pula. Ambil lain pula. Tak ada masalah. Daripada kita ambil banyak-banyak, lalu kita tak, kita tak makan jadi membaziak pula. Dan jika ada engkau mendapat bala, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu sabar. Kita kena musibah. Musibah dalam bentuk apa kita tadi? Bala dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesusahan. Kalau dalam bentuk kesenangan kita kata tadi, musibah juga. Tapi hak tu ni orang boleh tersenyum. Bala ataupun musibah dalam bentuk perkara-perkara yang menyayat hati umpamanya. Kematian umpamanya. Allah tak tahulah tuan-tuan. Saya cerita sejarah, cerita yang berlaku kat saya lah. Saya tak kena nak cerita hak jadi kat orang, hak saya. Tuan-tuan, anak saya meninggal umur 23 masa tu. Dia meninggal tahun 2011. Tahun 2011. Bila meninggal ni kawan-kawan main sabak lah ustaz, sabak lah. Kita pun tahu, kita pun duk ajak bab tu, kita pun duk baca bab tu. Kita sesuh ni ada satu slot, satu tajuk ni bicara bab sabak aja. Kita pun duk buat, kita pun duk ajak orang. Kita tahu benda tu. Tapi makan bagi-bagi dikata, orang kata apa? Berat mata memandang, berat lagi bau mengkui. 2011, hari ini 2019 tuan-tuan. Bukan saya rasa saya terlalu jauh dengan anak arwah ni. Kita akan rasa seolah-olah baru semalam. Sedih kita tu, lagi kita turut tu, dia akan bertambah sedih, bertambah sedih. Patutnya benda dah jarak lama dah. Patutnya kita dah boleh, boleh kita kata flexible dah dengan benda tu. Tapi tak boleh. Saya jumpa satu orang. Tak barulah dalam tahun lepas saya jumpa satu orang. Saya bersembang dengan dia. Dia kata, ustaz, saya nak cerita kat ustaz. Bila ustaz cerita benda ni, habis-habis kuliah tu dia tunggu kat kereta, saya nak abang. Saya kembang, dia kata. Jadi kembang saya ni dah meninggal 50 tahun lebih. 50 tahun lebih dah meninggal. Dia kata, sampai hari ni saya rasa, saya teringat, saya jatuh yang mata. Saya teringat kat dia, saya jatuh yang mata. Maknanya hubungan yang amat amat dekat, amat erat kekeluargaan tu. Jadi Allah Ta'ala kata apa kita? Kita terima benda ni, kita dapat benda ni, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan benda yang sifat macam ni. Dia kata apa kat kita? Syabak. Habis tayar tu tak nak abang apa lagi. Nah, hang bolehlah kata sabar, hang tak kena. Ay, dia kata kat kita gitu. Kita nak abang satu benda. Kita nak abang satu benda. Bahawa tidak ada manusia atas dunia ni yang lebih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ujian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada kita ni manusia yang diuji sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 2 tahun duduk dalam perut mak, ayah meninggal. Tak dan tengok ayah. Umur 6 tahun balik daripada ziarah kubur ayah dia di Madinah, di Yathrib, balik mai sampai kampung Abu. Sampai tantu mak dia gering, Aminah gering, meninggal di Abu. Umur 6 tahun, ayah tak ada, mak tak ada. Balik mai duduk dengan Abdul Muttalib, duduk umur dia 8 tahun, 6 tahun, 2 tahun duduk dengan Abdul Muttalib, Tok Wan dia. 8 tahun umur dia, Tok Wan meninggal. Siapa bela dia pula? Pak penakan dia, Abu Talib. Agak panjang duduk dengan Abu Talib. Sampai berkahwin dengan Khadijah. Lahir anak-anak dengan Khadijah 6 orang. Mati habis anak-anak kecil. Anak-anak jantan. Mati habis. Berapa orang anak jantan Nabi? Anak jantan Nabi ada berapa orang? 3. Nyanyi tengok.
Anak Nabi kita ada 7 orang. 7? Tak salah kata 6. 3 lelaki, 4 perempuan. Betul? Pi tanya anak kita hak ngaji pasti pun pandai tu. Dah mati habis kecil. Ujian. Tak ada dah. Melainkan paling berat ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berderet-deret wafat Khadijah, wafat pula pak menakan dia Abu Talib, habis yang dekat-dekat dengan Nabi. Nah, maknanya kalau kita rasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, ingatlah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berat menerima ujian daripada kita. Jadi kehendaknya apa? Sabar. Dan jika ada engkau dengan berbuat taat menuntut oleh hak Allah Taala daripada engkau itu, memandang akan taat itu, iaitu anugerah, anugerahan Allah Taala atasmu. Dan jika ada engkau itu dengan berbuat maksiat, maka menuntut oleh hak Allah Ta'ala engkau taubat kepadanya daripada segala maksiat itu. Demikianlah engkau fikir-fikirkan tiap-tiap waktumu itu. Itu dia. Nah? Malam nak tidur ni dianjurkan oleh ulama. Biasalah nah, kita ada yang tidur balik-balik ni. Bukan kita balik ni, duduk mengaji ni pun tidur lah. Bukan kita balik lagi, duduk ngaji pun tidur lah. Habis balik rumah sekejap lagi ni, balik makan nasi apa sikit, ha? Rasa tengok kekuatan badan, rasa malam ni rasa macam kemas sikit, tak usah witir lagi. Tak usah witir lagi. Rasa kemas sikit, tak usah witir lagi. Tunggu sekejap lagi pukul 4-5 bagi mangkit witir. Berasa laih sangat. Sampai-sampai rumah lagi awal rasa tak larat sangat, tak tahu. Witir dulu siap-siap. Masuk atas katil, duduk atas katil, angkat tangan tak atas dahi. Kita nak apa? Kita nak muhasabah. Tafakkarus sa'ah, kata Nabi, afdalu min ibadati sanatan. Kamu bermuhasabah satu saat, satu detik, satu lahzah. Kamu cek balik, semak balik, periksa balik. Lebih baik daripada kamu buat ibadat solat 1000 rakaat. Ni, dengan balik sekejap ni, tok tangan atas day ni, tok tangan atas day, ingat balik aku ni, start daripada subuh pagi tadi aku mangkit, pukul 5, pukul 5 setengah aku mangkit. Ni nak tidur pula ni, hari ni ni, aku banyak dosa kah? Aku banyak pahala kah? Fikir macam tu Nabi kata, lebih baik daripada kamu semayang 1000 rakaat. Dia, hadis tu sanad dia do'ai, tuan-tuan, sanad dia lemah. Ui, 1000 rakaat, tuan-tuan. Tarawih hak 20 tu pun tak larat berkelahi Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam kata 20 tahun ni. Tok Bilal kata 8. Tok Imam kata ada hadis mana Nabi buat 8? Tok Imam ada hadis mana kata Nabi buat 20? Ha, berkelahi pula. 20 dengan 8 tu pun. Mau kalau ibadat hal lagi kurang lagi seronok. Kalau beri maki naik asap. Daripada 1200 tinggal berapa dik kan? Ha? 1000. Tak tahu saya ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tuan-tuan belanja saya sekali lah. Saya teringin nak makan duit beri. Tak merasa makan lagi. Kut-kutlah. Boleh hak ni kalau dia nak naik sikit dia punya taraf tu kan. Jadi kita berasa makan lah, tak merasa lah. Kalau beri maki naik asap. Kalau ibadat lama, kalau boleh kurang, nak kurang lagi. Check balik nak tidur sekejap lagi ni. Start daripada subuh tadi ni, lepas pada subuh apa aku buat? Dia suruh kita fikir benda tu.
Lepas pada subuh tadi, dapat tak aku baca kurang-kurangnya 20 ayat ataupun 30 ayat Quran? Ataupun hari ni aku baca Quran ke tak lagi? Haa, tu dia. Mau tanya kat kita ni, balik nak tidur lagi, hari ni Quran berapa lai aku boleh baca? Oh, tak ada langsung hari ni Quran. Buat satu tanda soal dah. Pasal apa aku tak boleh baca Quran hari ni? Haa, kita kata Quran pun nak kira. Bukan susah ambil baca tu tak? Iyalah, bukan susah, tapi berapa ramai di antara kita hak duk ada sini saja yang hari ni ni dua lai muka surat Quran baca? Angkat tangan. Oh, segan saya, sekejap dia pakai kata alim sangat. Tak payah habang kat saya, tuan-tuan pakat. Pakat tak tangan kat dada, pakat-pakat urut, tanya iman masing-masing. Ni nak sampai ke malam ni, kita cek tengok pagi tadi dapat tak sembahyang duha. Hari ini ni kita dapat tak sembahyang duha? Kalau tak dapat sembahyang duha hari ini, kita menderhaka kepada 360 sendi tulang kita yang kerja hari ini. Tulang kita, sendi kita ni ada 360. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sekali ni ada 360. Hari ini ni semua kerja. Bila dia kerja, dia tuntut akan upah dia. Dia tuntut upah dia. Nabi kata, maka kamu bayarlah upah sendi kamu bekerja ni dengan dua rakaat solat duha, kata Nabi. Hadis sahih. Kalau kita kerja, orang tak bayar gaji, jadi apa tu okay tu? Kita kerja cop sawit, angkat pagi sampai ke pukul 8 sampai pukul 5. Jari tak berhenti lagi. Start pada subuh tadi tak berhenti lagi sampai lor. Duk bergerak lagi. Kita kerja 8 sampai 5, tiba-tiba cukup hari tu minta duit kan. Kawan hak yang tokeh tu dia kata, gaji apa? Pergi balik. Jadi apa orang tu? Jadi apa? Tapak dada tengah, tapak kasut sampai tengah dada dia. Gila kan? Orang kerja letih tau dah. Hutang kita, kita tahu letih. Tang sendi kita bekerja hari ni, mana upah dia? Kita duk fikir apa kalau sembahyang duha ni? Allah, rezeki kalau ada atas langit terjun mai, hak daluk nak buat mai, hak dalam tanah ni timbul mai. Kalau bak mata kedarah, pi buka hak dalam peti air tu pun tak larat makan lah. Bukan itu matlamat kita sembahyang duha ni. Matlamat dia apa? Matlamat dia nak bayar upah sendi kita kerja. Kalau kita tak bayar, maka kita derhaka dengan dia. Kalau dia minta sehari RM1, lagi teruk kita. Satu ruah RM1. Kalau 360 ruah, tak boleh bayar. Cek balik, ingat, ingat balik. Tadi masa lohong tadi, aku dapat tak sunat sebelum lohong? Lepas habis lohong, aku dapat tak sunat lepas lohong? Hari ini aku ada derma dah. Kalau ada derma, berbodit aku derma hari ini. Tung lalu tak sat. Sini ada tung. Ha tu, tung, depan tu. Bukan kata lalu, sepak terbalik tung tu. Tak bagi RM1 pun. Duk tunggu bila? Hari Jumaat esok aku bagi ya. Allah, kedekutnya kita ni. Cek balik nak tidur sekejap lagi. Tuan-tuan, di akhir malam tu, kita tahu dah hari ni aku banyak dosa ke, aku banyak pahala ke. Nasib baiklah Allah Subhanahu Wa Taala tak hantar mai dosa dengan pahala kita dalam bentuk bil. Kalau malam-malam dia keluar kok, dia masuk kok celah pintu macam TMB duk hantar tu, ha, jahanam kita. Dua bil dia hantar, satu warna hijau, satu warna merah. Hak hijau tentu bagus. Nah, saya tak kata apa tuan-tuan, nak tu nak gelak sangat. Hak hijau tentu bagus, pahala. Hak merah sudah tentu jahat. Pun tak kata kat siapa.
Kalau macam tu Allah Ta'ala duk hantar malaikat kita tiap-tiap malam tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nampak syurga kan neraka? Kita ni boleh boh serban ni, boh jubah ni, aku ni syurga mana masuk ke mak? Eh, tak malu muka punya. Nah, tu dia suruh. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari ni, ada empat benda ni kita buat. Jadi empat-empat benda ni kita kena cakna. Nah, start daripada apa? Start daripada kita kata nikmat tadi, kita dapat nikmat, apa kelakuan kita dengan nikmat? Kita dapat bala, apa kelakuan kita dengan bala? Nah, kita mengerjakan taat kepada Allah dan kita melakukan maksiat kepada Allah, apa tindakan kita? Cek nah hari ni ku banyak membawang ni, bawang. Ada istilah lah ni, membawang. Bawang tak apalah juga, kita boleh terima lah kan. Lengkuih pun tak, lengkuih pula, kunyit pun tak, kunyit. Apa saya kunyit ni saya tak apa nak faham apa dia. Sajak ke? Kau guna? Haa, sikit hari ni dia sampai dengan lengkuih sampai, dengan kacang bendi sampai, macam-macam ni istilah. Maknanya, banyak membawang hari ni aku. Banyak duk mengata ke orang, apa nak buat? Astaghfirullahalazim. Berapa kali nak kata? Nabi SAW tak ada dosa. Dulu, kini dan selamanya Nabi tak ada dosa. Nabi kata apa? Aku taubat kepada Allah satu hari 100 kali. Nabi yang tak ada dosa taubat dekat Allah sehari 100 kali. Kita hak dosa berlambak ni berapa kali taubat? 15. Lepas sembahyang subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ha sudah. Satgi lohor lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 6. Asar 3 9. Maghrib 3 12. Isyak 3 15. 15 kali. Aku ni masuk syurga mana agama? Cai, tak malu muka punya. Nabi hak tak ada dosa 100 kali. Kita jangan kurang daripada Nabi SAW. Kalau bersamaan pun tak cantik lagi. Sebab Nabi tak ada dosa, kita banyak dosa. Berapa kali nak kata sehari? Tuan-tuan saya nari agak. Tuan-tuan urut dada masing-masing. Tuan-tuan tanya iman masing-masing. Berapa aku nak istighfar? Maksud saya, kena bagi lebih pada Nabi. Kalau Nabi 100, kita kurang-kurang pun 101. Ha, lebih tu mau cantik lagi, banyak lagi. Ha? Nah, tidak ada dah satu kekuatan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan pergi tengok dalam kitab Hidayatus Salikin, muka surat 200 lebih, saya tak ingat muka surat berapa, dia start baca tentang kaifiat ataupun fadilat berzikir. Fadilat berzikir. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tak ada dah ubat kepada penenang jiwa ni, tak ada dah. Hang pi makanlah ekstasi, hang pi makanlah ketum, hang pi makanlah apa pun hang makan dalam bentuk ubat yang boleh menghilangkan kewarasan yang kita tak lupa, yang kita lupa kepada masalah, tidak akan berkesan melainkan basah lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata satu hari berapa? Tak usah tanya berapa. Hang kata benda ni tiap-tiap hari, tuan-tuan, tak ada dah ketenangan jiwa yang lebih baik daripada kita dapat daripada dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Dan satu soal dibiarkan dirinya di dalam itu bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak, maka bahawa sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh hawa nafsu itu menolongi atas berbuat sah di dalam berbuat ibadat. Wallahu alam bisawab. Dan faedah yang kelima, dengan sebab berkahwin itu melawani hawa nafsu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.